Harga yang ditawarkan, Mbak? Harganya 110. 110. Masih bisa nego dong? Masih. Oke. Kondisinya masih sangat merekomendasi. Harganya pun nggak terlalu tinggi ya, teman-teman. 110 yang di open price. Buat ya, teman-teman yang mau nego lagi, datang aja ke sini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Derosa Auto Channel. Nah, teman-teman, kita mampir lagi ke Sabda Alam Mobil Indo. Mobilnya bagus-bagus, harganya pun insya Allah bisa merekomendasi buat teman-teman. Karena apa teman-teman? Pilihan mobilnya yang ditawarkan pun benar-benar bervariasi. Jadi ada mobil SUV, MPV, dan mobil city car tersedia ada di sini. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, bantu saya subscribe, like, dan share ke media sosial agar supaya teman-teman dapat notifikasi yang terbaru update-update videonya. Dan juga biar saya semangat nih memberikan konten-konten yang tentunya bisa merekomendasi buat teman-teman. Dan kebetulan saya ditemani sama artis cantik ya. Iya. Namanya siapa? Riri. Namanya Riri? Iya. Oke. Mbak Riri ini adalah PAC dari Sabda Alam Mobil Indo. Nah, kita bisa langsung kepoin mobilnya ya. Tapi buat teman-teman, sekali lagi, yang teman-teman barangkali ada showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, di review agar bisa menjual dan bisa menjangkau lebih luas, bisa menghubungi nomor saya di kolom deskripsi. Oke, baik, sebelum kita bedah satu-satu nih mobilnya, stok-stoknya, kita pengen tahu dulu nih Sabda Alam tuh alamatnya di mana dan nomor telepon Mbak Riri itu berapa? Tolong disebutkan, Mbak. Nomor teleponnya 0859 0859, baik. Ya, 20, 20, 6 baik. 6-nya 5 kali. 6-nya 5 kali. 2. 2. Ya. Dan alamatnya ada di bursa mobil. Mobil Oto Palem Semi ya. Di blok A2 nomor 27. 27 ya. Tersambung via WhatsApp ya nomor tersebut ya. Bisa langsung, barangkali teman-teman yang mau kepo, mau negosiasi, ngobrol mesra bisa langsung dibantu ya sama Mbak Riri atau sama PAC yang lain ya. Baik. Kita mulai dari yang mana nih Mbak kira-kira? Enaknya terserah. Tapi sebelumnya barangkali ada Mbak Riri punya media sosial yang lain. Silakan. Ada sih. Oke. Kalau sosial media di Instagram aja. Instagram. Baik, Instagramnya apa Mbak? _ Astri Andari. Nanti underscore, follow jangan lupa. _ itu bawah ya. Iya, Astri biasa, iya. Andari. Iya. Oke. Nah, dengan Mbak Riri, kita langsung bedah satu persatu. Boleh. Kita ke dari mana nih? Dari Nissan aja kali ini yang dapat ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya ini ada Nissan, apa nih? Nissan March. Nissan March tahun berapa? 2013. 2013, manual. Oh, manual, warna putih, bertransmisi manual. Teman-teman, pajaknya di bulan Oktober 2023 ya. Untuk alamat SNK di daerah Depok. Dan berplat genap. Atas nama perorangan apa PT nih, Mbak? Pribadi. Pribadi. Ya. Oke, kilometernya berapa nih kilometernya Mbak? Kilometernya itu 82.000. 82.000. Kondisi unit barangkali ada dandan, masih bagus semua? Masih bagus. Ban-ban juga masih tebel ya? Masih. Mesin aman, AC dingin? Ya. Oke. Mbak, harga yang dijual berapa Mbak? Kasih berikan harga yang terbaik dong Mbak buat teman-teman. Biar teman-teman langsung kepoin Mbak, ngobrol mesra, negosiasi. Harganya berapa? 90 kalau masih nego. Boleh lah. Tahun 90 yang ditawarkan. 90 juta. Tapi buat teman-teman yang mau nego boleh ya. Boleh. Misalkan, nanti kan ada nomor teleponnya juga. Kalau dikasih 80 ke atas, misalkan 85 bisa langsung ngobrol di sini ya. Bisa. Nah, kalau kredit bisa nggak Mbak kira-kira? Bisa. DP-nya berapa? DP-nya 10. DP 10. Angsurannya berapa? Angsurannya 2,6 juta. 2,6 selama? Itu yang 4 tahun. 4 tahun. Oke. DP 10 juta, angsuran 2,6. Tapi teman-teman kalau mau nego lagi dari DP tersebut atau dari angsuran tersebut masih bisa ya Mbak ya? Bisa. Oke, yuk kita langsung ke next selanjutnya yaitu ini mobil Suzuki R3 Dreza ya. R3 Dreza, bertransmisi manual apa matic nih Mbak? Ini manual. Manual, oke. Warnanya putih bagus ya? Ya. Warna pilihan loh. Pilihan. Jarang-jarang ada Dreza yang warnanya putih. Benar. Putihnya juga masih bagus. Oh ya? Ya. Oke. Atas nama perorangan apa PT nih? Perorangan. Perorangan? Iya. Berplat ganjil ya teman-teman. Untuk alamat SNK pun di daerah Bekasi. Iya. Dan pajaknya pun di bulan Agustus. Oke. Atas nama
Perorangan. Perorangan ya. Oke. Dan pajaknya pun di bulan Agustus nih. Panjang apa mepet nih Mbak nih? Karena sekarang udah bulan 6 nih, udah bulan 7 besok nih. Masih bisa lah. Nanti. Masih bisa ya, masih bisa diobrolin masih aja bisa ya. Masih bisa diobrolin. Nah, kalau masalah pajak. Kilometernya? Kilometernya itu 50. 50.000. 50.000 jarak yang sudah ditempuh bertransmisi manual, teman-teman, dan atas nama perorangan. Ya. Dan pajaknya pun di bulan 8. Dandanya apa aja nih Mbak, mobilnya Mbak? Udah kenapa? Siap pentas ya, siap pakai ya? Udah siap. Udah gak ada masalah udah ya, ada interior masalah. Pun masih bagus ya. Oke, harga ditawarkan berapa Mbak? Buat teman-teman kasih berikan yang terbaik Mbak. 150. 150? Kayaknya 150 masih kemahalan deh Mbak. Nego dong Mbak, bisa kurangin nego, dong. Bisa nego kan, nanti kan ke WhatsApp. Oke, okay. Harga yang ditawarkan baru open price aja ya. Buat teman-teman yang mau nego japri aja langsung ke Mbak Riri boleh, ya. Boleh, bisa ya Mbak ya? Tadi, ya. Ngobrol mesra bisa ya Mbak ya? Boleh. Teman-teman kan ada yang sambil ngobrol-ngobrol, ngerayu dikit, akhirnya jadi, ya kan? Gitu. Nah, kalau untuk proses kredit DP-nya berapa sih Mbak? Kalau kredit itu DP 10 juta. DP 10 juta, angsurannya? 3,9. 3,9? Iya. Kalau 37 bisa nggak kira-kira? Nanti bisa DP-nya lah. Boleh tuh, angsurannya nih nanti bisa ya? Nanti gampang lah kalau gampang masalah. Gampang ya? Wede, itu sama Mbak Riri, pokoknya segala sesuatu halnya jadi dibantu, mudah. Jadi gampang, jadi mudah ya. Jadi nggak ribet ya. Udah cantik, baik hati loh teman-teman. Pokoknya teman-teman, segala urusan teman-teman, mau ngambil mobil di sini, insya Allah dipermudahkan sama Mbak Riri ya. Betul. Oke, baik selanjutnya kita ke mobil Avanza Pelos ya. Ya. Tahun berapa nih Mbak? Ini 2012 ya? 2012 Avanza Pelos 2012 matic. Manual matic. Ya. Oke, warna hitam ya teman-teman. Mobilnya sih saya rasa auranya bagus banget nih. Wih. Ban-ban masih tebel, body-body masih mulus. Lampu headlampnya pun masih cukup bening. Fog lampnya juga bagus. Masih bagus. Belum di salon ini ya. Oh, ini plat genap ya teman-teman. Dan pajaknya pun di bulan September. Ya. Berplat genap untuk alamat SNK di daerah Depok. Ya. Nah, kilometernya berapa? Kilometernya itu 109. 109.000 tahun 2012 bertransmisi automatic. Iya. Atas nama PT apa manual apa perorangan? Pribadi. Pribadi atas nama manusia perorangan, ya. Oke. Maticnya aman nih? Maticnya aman. Body-body enggak ada yang bekas aman. Nabrak, bekas banjir sekalipun gitu bebas. Ya. Bebas banjir. Ya. Kilometer tadi 120 109.000. Harga yang ditawarkan, Mbak? Harganya 110. 110. Masih bisa nego dong? Masih. Oke. Kondisinya masih sangat merekomendasi. Harganya pun enggak terlalu tinggi ya, teman-teman. 110 yang di open price. Buat teman-teman yang mau nego lagi datang aja ke sini ya, ketemu Mbak Riri langsung atau PIC yang lain ya. Oke, kalau misalkan kredit Mbak, berapa Mbak? Kredit itu DP 10. DP 10, angsurannya? Angsurannya 3,4. 3,4 selama 4 tahun, 47 bulan ya. 47 benar. Angsuran segitu masih bisa nego dong. Masih. Mungkin misalkan, oh DP aja nego, bisa ya. Atau oh ya angsurannya aja yang nego. Bisa. Atau bahkan dua-duanya aja, ngobrol di sini yang penting ya. Gitu. Tuh teman-teman, sama Mbak Riri yang cantik banget nih, dinegoin. Pokoknya kesini aja deh. Mumpung baririnya stay buat teman-teman ya. Yuk selanjutnya apa lagi Mbak? Ada CRV. CRV yang no. Yang itu boleh. Oke, yuk kita ke CRV. Oke, selanjutnya ada mobil Honda CRV. Ya. Gemuk, bebeng dan SUV. Ya. Betul, SUV perkotaan tapi ya. Karena ini penggerak roda depan. Betul. Ini SUV yang 2000 apa yang 24 nih Mbak? Ini yang 24. 24. Warnanya coklat ya? Ya. Warnanya warna luxury, warna premium. Ini warnanya bagus banget, coklat tua metalik. Enggak ada yang nyamain. Ya, warnanya limited ya, jarang ada yang punya. Betul sekali. Berplat genap teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang Kabupaten Tangerang Kelapa 2 sekitarnya kurang lebih. Ya. Dan pajaknya pun di bulan Januari ya. Dan ngomong-ngomong katanya terima SNK BBN nih ya. Terima. Harganya berapa sih Mbak yang dijual? Pengen itu tahu. Tapi jangan mahal loh Mbak. 170. 170? Ya. Tahun 2000? 2012. 2012 yang 2,4, 170. Ya. Kayak kemahalan ya Mbak. Nego sampai jadi lah. Nego sampai jadi. Ya. Tapi kalau bukannya kemahalan, kita bingung namanya Mbak. Kan nanti bisa lah. Kasih dulu deh harga open price yang bagus Mbak. Jangan 170. 168 lah boleh. 168. Nego ya. 168 masih nego ya. Oke. Sampai jadi lah. Sampai jadi ya. Oke. Mbak, selain
dikasih potongan diskon negosiasi. Keunggulan di sini tuh kalau teman-teman beli mobilnya dapatnya apa aja sih Mbak? Entah itu garansi, entah itu apa-apa. Barangkali apa Mbak? Garansi sih dapat. Garansi mesin satu ada? Bulan. Satu bulan. Iya. Satu bulan garansi mesin. Garansi mesin. Garansi mesin satu bulan. Voucher e-tol 500 ribu. Voucher e-tol 500 ribu. Kayaknya kalau 500 ribu nggak mau deh. 1 juta boleh nawar nggak Mbak? Kira-kira Mbak? Tapi tergantung ya. Iya. Tergantung nanti kesepakatan sama teman-teman. Iya. Pada prinsipnya diberikan harga yang terbaik ya. Betul. Harga terbaik, mobilnya pun bagus-bagus ya. Nah, kita belum ngomongin kilometer nih Mbak. Oh, kilometernya. Iya. 130. Kilometernya 130. Ya. Tapi atas nama perorangan dong. Perorangan. Bukan bekas ex-PT ya. Iya, perorangan. Oke. Bukan dibuka PT. 168 8. Juta masih bisa nego keras. Sampai jadi. Pokoknya teman-teman datang ke sini negosiasi, rayu-rayu dikit deh Mbak Ririnya biar deal angkanya. Hadiahnya juga banyak kan? Oh, hadiahnya banyak ya. Hadiahnya apa aja tuh Mbak? Tadi e-tol tadi. Oh, iya tadi e-tol dapat diskon juga dan garansi juga ya. Gratis poles juga kali ya. Kalau teman-teman mau moles di sini, misalkan ada bisa 2 kali 3 kali poles, bisa ya? Boleh, boleh. Bisa, boleh. Boleh. Boleh nih Mbak. Boleh. 2 kali 3 kali poles. Boleh. Wede, mantap. Buat teman-teman ya, nih terobosan terbaru di Sabda Ala Mobilindo, gratis poles selama 3 kali ya. Iya. Selama 3 kali men, jadi benar-benar bagus banget nih. Jarang showroom yang benar-benar kasih pelayanan yang seperti itu. Tuh. Kreditnya berapa nih Mbak? Kreditnya itu, sebentar ya, 5 juta. DP-nya? DP-nya 5 juta? Iya. Oh, angsurannya berapa ya? 5,9. 5,9. Kalau misalkan angsurannya nego lagi boleh nggak? Bisa ya? Bisa. Kasih yang terbaik ya? Iya. Janji ya Mbak? Sampai jadi ya. Oke, iya. Pada prinsipnya teman-teman disesuaikan sama kapasitas teman-teman. Iya, benar-benar. Dan tentunya harganya juga bagus. Iya. Masih pasaran. Iya. Yuk, selanjutnya. Selanjutnya. Ini ada Avanza. Selanjutnya kita ada mobil sejuta umat. Mobil yang benar-benar melegenda. Mobil yang pernah bisa disalip, yaitu Avanza G. Ya. Tahun berapa sih ini mobil? 2017. 2017 ya. Wih, bagus warna hitam. Dan bannya pun saya lihat tebel loh Mbak. Ya, masih bagus. PR-nya apa aja sih Mbak nih mobil? Gak mobil ada sih. Tinggal pakai. Tinggal pakai. Ini yang 1300 sampai 1500 nih Mbak? 1300. 1300. Ya. Tahun 2017. Ya. Tipe G manual. Kilometernya berapa Mbak? 80. 80.000. Nah, ini pajaknya di bulan Oktober berplat ganjil dan untuk alamat STNK daerah Tangerang Kota. Iya. Perorangan apa PT nih? Pribadi. Pribadi, perorangan ya. Iya. Oke. Full set nggak Mbak ini mobil nih? Full set. Full set. Buku servis tersedia. Iya. Manual book tersedia. Si. Kunci serep. Iya. Tersedia juga. Iya. Berarti tangan pertama dari baru dong ya? Iya. Dan tentunya kondisi sangat istimewa dong? Iya. Oke. Harga yang ditawarkan berapa nih Mbak? Harganya 138. 138. Iya. Masih open price nego dong? Nego. Oke. Tuh teman-teman. Avanza G tahun 2017 dijual 138 masih bisa nego. Buat teman-teman yang mau nego langsung bawa pulang mobil ini. Oke. Nah, untuk kredit Mbak, DP-nya berapa yang ditawarkan? 5 juta. DP-nya 5 juta. Ya. DP-nya sih kecil. Pengen tahu angsurannya berapa, Mbak? Angsurannya tuh 4,3. Oke, baik. Selanjutnya ada mobil Terios nih. Terios warna putih. Ini tipe apa nih? Adventure apa TX biasa? Adventure. Adventure ya. Tahun berapa Mbak? 2013. 2013. Manual Matic nih? Matic. Matic. Adventure Terios yang paling tertinggi tentunya ya teman-teman. Ya. Bertransmisi otomatis. Tahun 2013. Dan untuk platnya berplat genap teman-teman. Dan pajaknya pun di bulan Januari. Ya. Panjang dong ya. Panjang. Untuk daerah Tangerang Kabupaten atau Serang nih? Kabupaten, daerah Cikupa, Blaraja ke sana ya. Oke, jarak yang sudah ditempuh mobil ini berapa Mbak kira-kira? 120. 120.000 kilometer. Ya. Ini full set nggak sih Mbak? Full set. Full set. Buku servis tersedia. Ya. Kunci serep tersedia. Ya. Manual book ada. Ya. Ada sama perorangan pula. Perorangan. Oke, kilometernya yang sudah ditempuh masih merekomendasi buat ukuran kondisi mobil tahun ini ya 2013. Dandanya apa aja nih? Kenapa? Tinggal pakai. Tinggal pakai. Aja. Mesin aman. Aman. Nggak ada yang rembes. Matic-nya responsif. Nggak ada. Nggak nyentak. Nggak ada. Ban-ban masih tebel ya. Masih. Oke. Body-body juga aman ya.
Oke, tuh teman-teman mobilnya sih bagus. Harganya berapa Mbak? Kasih yang bagus juga dong, Mbak. 100. Biar seimbang. 30. 130. Hmm. 130 masih mahal ya, Mbak. 2013 Adventure. Kurangin lagi murah. Dong. Nanti kan bisa nego. Bisa nego ya. Sampai jadi ya. Nego lemah lembut. Terus nego keras juga ya. Iya. Oke, harganya 130 juta nego sampai jadi sama Mbak Riri. Iya. Dan untuk kreditnya berapa, Mbak, yang kredit ditawarkan? Kredit itu DP 5 juta. DP 5 juta iya. Doang. Bisa nego lagi? Bisa. Oke, angsurannya? Angsurannya 4,3. 4,3, iya. Selama 4 tahun? Iya, 4 tahun. 2013, teman-teman, 2013. Warnanya warna putih, bertransmisi otomatis. Banyak banget nih yang minat nih, teman-teman. Tinggal harganya aja dinegoin sama Mbak Riri. Iya. Oke, selanjutnya ini ada Innova. Innova tipe apa nih, Mbak? Tipe G. Tipe G? Iya. Warna hitam ya, bagus banget ya. Tahun berapa, Mbak? 2007. Iya. Manual matic nih? Manual. Manual. Iya. Ini yang bensin apa solar sih? Bensin. Bensin ya. Iya. Oke, ini yang 2000cc, bensin, bertransmisi manual iya. Tahun 2007. Dan pajaknya pun di bulan Agustus 2023 iya. Dan berplat ganjil. Sedangkan untuk alamat SNK di daerah Tangerang, Kabupaten daerah Kelapa II dan sekitarnya ya. Iya. Kilometer yang udah ditempuh berapa, Mbak? 121. 120 ribuan ya, iya. Atas nama perorangan ya. Perorangan. Nah, dandanya apa nih, Mbak, nih mobil nih, Mbak? Udah ada tinggal PR nggak? Pakai aja sih. Yakin? Yakin. Nggak ada PR nih ya? Ada. Mesin-mesin? Ya, aman? Aman. Kaki-kaki aman? Aman. AC pun dingin? Ya. Oke. Harga ditawarkan berapa? 100 berapa? 120. Oh, harganya 120? Hmm. 120 juta masih bisa nego tentunya masih, ya? Masih. Negonya nego sampai jadi ya. Negonya sampai jadian sama Mbak Riri. Salah ngomong saya. Sama mobilnya aja. Pokoknya... Ini sengaja saya bercandain biar iya Mbak Ririnya sih. Bisa nggak apa-apa aku, jadi biar ya kan? Ada pertanyaan nah, nanti bener. Di komennya. Betul sekali ya teman-teman, harga yang ditawarkan 120 juta masih bisa dinegosiasi. Bisa. Buat teman-teman yang mau nego ngerayu aja deh ke Mbak Riri. 120 juta tahun 2007 kondisi sih bagus. Harganya doang kurang bagus. Mau lebih bagus lagi, telepon langsung Mbak Riri iya, ya. Bisa. Oke. Bisa datang langsung juga. Bisa datang langsung jadi janjian biar ya. Lihat kondisi. Oke, test drive apa semua iya, bisa ya. Bisa. Oke. Mbak, kalau kredit berapa, Mbak? Kredit itu DP 15 juta. DP 15 juta. Hmm. Angsurannya berapa? Angsurannya 3,7. 3,7. Iya. DP 10 juta, angsuran 3,7 selama 4 tahun. Iya. DP dan angsuran masih bisa 15. Dinegosiasi ya. Bisa lah. Maksudnya 15 berapa? 15 DP-nya. DP 15 bukan 10. Iya. Tadi mau nawar. Aduh. Mau nawar loh. Ya udah deh kesini aja ya iya. Untuk lebih jelasnya. Nawarnya nanti di WhatsApp aja. Jangan di WhatsApp. Oh, datang ke sini. Oh, boleh. Iya, boleh banget. Langsung. Kan janjian dulu betul. WhatsApp dulu. Nah, Mbak, ada lagi barangkali yang mau disampaikan sebelum kita udahan. Apa ya? Jangan lupa datang ke showroom, okay. Terus WhatsApp nanya-nanya dulu boleh lah. Oke. Okay. Udah sih. Udah sih gitu doang. Udah sih gitu. Oke, okay, begitu teman-teman yang tadi telah kita review satu persatu stok mobilnya di Sabda Ala Mobilindo. Bagus-bagus mobilnya dan bervariasi tipe-tipenya. Buat teman-teman langsung aja kepoin ke Mbak Riri. Dari saya cukup mohon maklum dan mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Dari Mbak Riri, dari Sabda Ala Mobilindo juga mohon maklum ya Mbak ya. Iya. Oke, saya tutup mobil Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari.